Good morning from Penang. Saya sedang berada di terminal bis, kalau di Jogja atau Indonesia menyebutnya. Ini terminal bis yang ada di Pulau Penang, namanya terminal bis ekspres Sungai Nibong. Tulisannya Terminal Bus Ekspres Sungai Nibong. Nggak tahu sungainya di mana. Jadi itu ada balai ketibaan. Itu ada tulisan balai ketibaan di sana. Itu ada balai ketibaan. Balai ketibaan atau ketibaan itu arrival atau kedatangan. Jadi bus-busnya itu nanti yang datang dari situ. Lalu yang ini tanya saya nggak kelihatan ya. Ini adalah perlepasan, departure atau pemberangkatan. Ada platform 4, platform 5, platform 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 platform. Jadi saya membeli tiket pun bisa lewat online. Para calo-calo itu nggak kelihatan di sini karena mereka mungkin udah males. Karena orang datang ke sini udah pegang tiket. Nah, tiketnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Saya naik bis. Namanya Billion Stars Express. Jadi, saya pesannya lewat easybook.com. Jadi, ini. Ini nomor kursinya, ini harganya. Saya dari terminal bis Sungai Nibong akan menuju ke Kuala Lumpur Sentral. Ini tanggal 15 Desember 2018 pukul 10 pagi diberangkatkan. Saya nomor kursinya 4A. Harganya 31,9 ringgit atau 32 ringgit dikalikan kalau rupiah sekarang sekitar 3.600-an. Nah, ini nomor bisnya W6604G W6604G. Ini booking numbernya, tiket ID-nya, nama saya. Nah, tadi di print di counter di situ. Nah, ini peraturannya seperti ini. Nah, ini. Bahkan base-nya punya web. Nah, saya pesennya di ini, easybook.com. Jadi di situ banyak pilihan bus-bus selain bus Billion Stars, juga ada nama bus yang lain. Ada Alia Express, ada KKKL, lumayan banyak pilihannya. Tergantung kita mau kelas eksekutif dan sebagainya. Ini tiketnya. Ya, jadi serba online, teman-teman. Ini ada ibu-ibu yang sedang lewat bersama anaknya. Oke, teman-teman, sementara itu informasi dari saya. Siapa tahu kalau pas ke Penang, teman-teman bisa datang ke sini kalau pengen naik ke bus menuju ke negara bagian lain di Malaysia. Kebetulan saya ke Kuala Lumpur. Terima kasih, selamat pagi dari Pulau Penang.